السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd para sepuh para masyayikh para kiai saha punyai mugi sehat panjang umur saya so, pengurus NU NO, cabang MBC ranting lan badan utunum musliman ansor fatayat mugi-mugi istiqomah dari akan Bahasim As'ari Konco-konco saking pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Babinsa, Bambin Kamtipmas, lan sedaya ingkang kajibah ngayai tugas negari ugi tugas kemasyarakatan muga-muga Indonesia panggah aman Jawa Timur panggah aman Kediri panggah aman Kandat aman Pule aman soho makmur Amin Allahumma amin Para jamaah astray kakung mewah putri hadirin hadirat muslimin muslimat nahdhiyin nahdhiyat muko-muko sehat muko-muko yotrane kathah panjang umur atine ayem Pikirannya padang, keluarganya sahih-sahih, anak putune salih-salihah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu Rahmakumullah, nyepengi NU-Niku NO penting sangat. Joko NU NO penting sangat. Meyakini kebenaran NU NO penting sangat ngelampai ajaran NU NO, sak kuat kuatnya penting selang, sangat. Lan barangkali ada tokoh-tokoh NU NO, oleh TikTok diadu domba. Kulo misalipun digandeng gambari kali TikTok bersama Gus Kausar koyok musuh-musuhan. betul Tenusah percaya kali TikToker. Mbak nusah percaya kali youtuber. Niku wong golek duit. Perlu digayai kesan koyok-koyok antara Gus NU. Musuh-musuhan. Niku nge mancing panjenengan ben buka. Diparingi judul sing heboh. Gaya mancing panjenengan ben buka. Begitu banyak yang buka Ratusan ribu maka iklan masuk nek iklan masuk angsa cuan angsa yotro ojo gelem wong NU sing tukaran lakono sing oleh duit paham ge zaman ngertos ploso sae ahlu sunnah wal jamaah ngertos lir boyong ge sae Ahlus sunnah wal jamaah kulo dari dulu nggih NU -NO ngeten iki sunnah wal jamaah tapi nyun sewu kadang ceramah niku dipotong-potong barang dipotong-potong diedit-edit malih koyok-koyok keluar dari NU. Kulo Kulau nyerita ini ada golongan tertentu menganggap anjing halal. Nah kalimat golongan tertentu ini ku dibusak. Terus muni nih marzuki kondo anjing halal. Kan gak repot tau ini Nah jenengan wis roh kat ploso NU. le enek isu ploso berubah ojo percoyo. Kat ngertos lek lirboyo NU barangkali ada isu lirboyo berubah ojo per coyo bien, kulo ngeh, ngeten iki enggak berubah barangkali ada isu kulo jere erodok wahabi ojo per coyo. kui penggayane youtuber kui penggayane tiktoker diparingi judul sing heboh-heboh perlu nih ben buka. Bareng dibuka ya rene opo-opo ceramai biasa mawon. Perlu nilai akeh sing buka, mengke follower tambah, yang subscribe juga tambah. Lek follower tambah, sing subscribe tambah cuane tambah. Lagi mosok kene kontukaran kono sing oleh duit kok cek buduni ngoten loh. Paham dong pembetan. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Terus kulo sampun niteni. Sopo ae kok ngangkat teng YouTube tentang kulo. Niku mesti ngantos ratusan ribu bahkan jutaan barang. Kulo diisukan Arab nyalon gubernur Nggih youtuber niku sanes karepe kula damel padhas yatra. Kula digandhengne kali Purisma, kula digandheng karo sapa kula tingaline sekian ratus ribu. Enten sing kula 1,2 juta. Lah sing oleh dhuwit pira kuwi? Padahal kula nggih ngaten iki nyatane nge nyalon to. Napa ati kula jawab kuwi rame. Wong kaya kok diladeni. Lah ya. Mboten kula jawab kadang kuwatir masyarakat niku salah topo. Tapi kula jawab mundak rame, youtuber mundak duit, mundak kathah. Duit ya mending menang kula. Paham mboten? Tanggal 27 kula khotbah teng masjid full full isinya Isinya kembali pegangi Quran Sunnah Sunnah. jangan nambah-nambahi hadis kui bid'ah, ya benar jangan ngurang-ngurangi hadis kui khianat, ya bener. jangan merubah rubah makna hadis kui khurafat ya bener. merubah makna hadis kui Marzuki kembali ke merubah salaf Wahabi, kui lah nek wong percaya ya keba kebangetan mau. Sekali lagi NO lagi digoyang-goyang. Nah, kita sendiri dalam posisi meneng salah, jawab yo salah. Tapi jawab luwih salah. Gara ini rame donyone, fitnah semakin besar pun menengahi dan saya siap menerima resiko gara-gara meneng jawab. akhirnya wong kediri ngarep nganggep kula wahabi tenan ya apa-apa renek sing ngundang ya apa-apa penting pangeran ngarani aku duduk wahabi tapi ngono wis gitu aja kok gitu aja kok repot tapi ojo gelem diadu Domba, orang menganggap Fulan ini keturunan Ken Arok atau tidak? Orang beradab, bertata krama kepada orang yang orang itu keturunan Ken Arok atau tidak? Bedakan antara adab, akhlak, dan ilmu untuk memastikan Fulan itu bernasab kepada Ken Arok atau tidak. Itu wilayahnya ilmu, dibuktikan dengan tes DNA itu il, ilmu. Dikaji manuskripnya, kalau manuskripnya beda. Maka manuskrip itu dikaji, mana yang asli, mana yang palsu. Manuskrip atau tulisan tangan dikaji, mana yang lawas, mana yang baru. Dan bisa dikaji pakai ilmu, pakai zat karbon. Nanti dari zat karbon diketahui, mana tulisan yang lawas, Mana tulisan yang baru? Itu wilayah ilmu. Kalau dari kajian ilminya, lalu keyakinan orang berubah. Oh, wong kuising dari dulu, tak anggap keturunan Ken Arok. tiba itu berubahnya pandangan itu soal ilmu. Syafi'i pernah ada kaul kodim, ada kaul. Jadi dan nggak masalah. Kalau dalam hal kesimpulan ilmu beda dengan guru. Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki toh dalam beberapa titik akhirnya Imam Syafi'i yang murid juga beda pendapat dengan Imam Maliki yang guru. Halo. Soal ilmu itu soal keyakinan berdasar bukti dan dalil. Perkara Imam Syafi'i setelah pendapatnya beda dengan Imam Maliki, panggah tawaduk itu adab. Rumah saya mulai beda, pokok oleh tawaduk. Terus lek beda berarti kurang ajar tidak pernah ada yang mengatakan Imam Syafi'i kurang ajar. Meskipun beda, Imam Hambali dulu muridnya Imam Syafi'i. Tapi akhirnya dalam beberapa hal pendapatnya juga beda dengan Imam Syafi'i. Itu kesimpulan ilmu menurut Imam Hambali. Tapi adab tetap adab. Nah ketika saya Gus Kausar atau siapa, tetap adab kepada kiai-kiai. Tetap adab kepada fulan-fulan yang diduga keturunan Kenaro misalipun. Tapi di satu sisi kajian ilmunya menyimpulkan dia bukan keturunan Ken Kenaro. Ya tetap adab, Bororawu. Dan itu bukan mencela Misalnya, Paham dong no mboten? Misalnya kula gadah ada tuwa. Dahulu mara tuwa niku NU NO misalipun. Lalu suatu saat morotua berubah jadi Muhammadiyah. Tentu hak saya sebagai pribadi untuk tetap beda dengan mertua yang berubah tapi wong moro tua aku ya tetap tak ambung tangan nih nomor rabu. Nek kulo tetap takzim karo moro tua, sementara kadang pendapatnya bedo itu bukan berarti mencela, mencle, clear, clear romora. Nah teng tiktok diadu domba, marzuki mencela mencela. Lo konteknya opo mas, enek tamu gek luweh sepuh teko kula ya ta ambung tangane. Lah tibake tamu kuwi dudu NU NO, ya ora apa-apa. ngambung tangane wong sing luweh sepuh? Gek mosok to Arab adab ngenteni takon kowe NU NO apa ora? Kan yo Paham? Tapi ngoteniku kali TikTok, kene nggebahan fitnah. Dret ki marzuki ngambung tangane ketua LDII. Ngoten. Berarti marzuki condong kepada kan saged digoreng ngoten. Nah, tak jaluk wong NU NO, ojo gampang kena pengaruh med medsos. Lir boyo yo panggah lir boyo NU NO, ahlussunnah wal jamaah, puloso ya panggah puloso, N.O. Ahlus Sunnah wal jamaah kulo ya panggah ngeteniki, enggak berubah, per koro ceramah dipotong-potong, didudu, niku penggaweane penggaweane tiktoker. Nah, bolo-bolo kalau salah paham dengan medsos, ojo kesusu mereaksi, Ojo ke susu merespon negatif. Ojo ke susu menyimpulkan. Sewane teng kulo. Sewane teng ploso. Bener ta marzuki karu ploso iku musuhan. Uang niki wonang bekempal kali Gus Fahim bareng. Dan enggak ada yang berubah. Sekali lagi, monggo dijogo NU ne, ojo gelem diadudum, domba jangan berubah dengan kiai meskipun oleh TikTok dituduh koyok-koyok kiai ku ngene. Ngono Kecuali setelah bertabai setelah bertabai tabayun. Nek gara-gara TikTok mawon dengan malih nyunsebu wani ngerasani kiai. Wani nyalah-nyalah nih kiai. Wani mitnah kiai. Satu seng rugi jenengan piambak. Gara-gara ngerasani ngilok nih mitnah. Ganjaramu i. I hilang. Nomor loro. Jenengan geh rugi. Gara-gara malih rapercoyo karu kiai kui. Padahal zaman oleh ngilmu akeh toko kiai kui. Solat no malih mamang. Jadi bener tau bener Salat Sholat, toto coro sholat, sing bien, sing mulang kiai gue Kek saman karu kiai gue malih ora yakin. Otomatis sama yang atimu karu, ilmu ngilmu dari kiai kui malih ora yakin. Salatmu mamang. Jadi wong munafik, rugi dewi. Santri kok guru nih nggak yakin mamang malah nuduh-nuduh, ya barokai ilang. Izil fatah hasba tiqadihi rufi, wa kullu man lam yaktakit, lam yantafi. Kok onok santri bocah nom kader muda? Neng kia ini randwe keyakinan ikhtikot sing say, ngilam yang ngilmune mboten man, muhammad. Dan masyarakat yang kepada kiainya mulai ragu, niku mengke bagaimanapun kan Arabnya sekolah ne anak, -anak Arabnya sekolah ne putu ne sesuai pilihannya bukan sekolah NU, pilihannya lek malang misalipun teng ar Rohma. Pilihannya tengge ini hidayatullah. Pilihannya ini al izah. Pilihannya tengge al hikmah. Nyaporan yang sekolah NU. Besa iki -ki -ki NU rotok ini. Padahal dia berubah. Panggah mawon, Gara-gara ngono zaman akhirnya benar-benar memilih lembaga di luar Nahdlatul Ulama. Dari situlah akhirnya Samian duwe anak ra gelem tahlilan. Duwe anak ra gelem wiri, wiritan rugi dhewe apa ora? rugi toh. Monggo dijogo. Aja gampang percaya karo karo TikTok. Aja gampang percaya karo mitsos. Ceramah sak jam diunggah TikTok rong menit. Lah iku pirang kalimat sing ilang. Motongnya akeh bodi dikui. Sak jam karek rong menit lah. Langono lek like mau simpul ni mereka kebajut. Ngerti lah. Pun. Bon. Hadirin. Mengapa NU NO harus dijaga? Satu. Setahu saya organisasi yang benar-benar dipimpin oleh masyayih alam, oleh kiai sing alim alim kuwi NU umat Islam ini harus pegang Quran sapa so sing apal Quran ya kiai-kiai -kia NU sapa so sing sapa so sing ngerti tafsir Jalalain Hatam terus al Hatam Sawi Hatam tafsir Jamal Hatam Tafsir Munir Hatam, Maroh Labid Hatam, Tobari Hatam. Sapa sih sing Hatam kitab tafsir akeh? Yo kiai NU. Kalau umat Islam yang awam dituntut berpegang pada Quran Sunnah, kembalilah kepada kiai. Karena memang kiai sing ruh tenan maknane kur, Qur'an dituntut berpegang pada hadis yo melo kiai lek mung melok sarjana SAG sarjana SAG ini khatam di itu kajian hadisnya hadis 1 2 3 hadis 1 diambil dari buluhul marom sekitar seket hadis mata kuliah hadis 2 juga diambil dari bulughul maram bab muamalah sekitar seket hadis. Kajian hadis ketiga juga dari bulughul maram bab munakahat kalih kodok, Juga sekitar seket hadis. Seket 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 satu seket. Sarjana SAG kui tahu ngaji hadis jumlahnya sek, satu seket Hadis Kiai mboten satu sekit hadis Mondo olir boyo ploso arba'in hatam Hatam pula balik Buluhul maram hatam Hatam pula balik Irshad ko irshad Riyadus solihin hatam Pula balik Mukhtarul ahadith hatam Pula balik Jami' soghir hatam Pula balik Malah kula ngaji kalih Pak Dhe mantune Pakji Muslim ngreca mriki iki hasbulloh niku Pak kalih kula khataman Bukhari sak mesti khatam Sahih Muslim sak wulan Ihya eh Ulumiddin patang jus sak wulan yo hatam. Nek sampean gak takon neng kiai gak merujuk kepada kiai Ingka mongkosing hatam puluan kitab hadis ku wiki, Giyai. Terus ara percaya neng sopo. Lele ap ara percaya neng liane, Opo liyane ku ingil ngungkuli, Giyai. Tapi saiki rodok di domba, Antar gie, antar gus. Tak jaluk, panggah nyekeli, Nah ulama dong. Dong <tuk> ya. <tangan> Allahumma masalah, ala dengan Muhammad. Nek panjenengan butuh fikih sing bener. Lah sing ngaji fikih sampai elek eh lho, kuwi yo. Yo kiai takrib hatam, fathul korib hatam, ikna hatam, bujairimi alal ikna hatam, bajuri hatam, muin hatam. nihayatul zen, hatam. I'anah, moco. Meskipun enggak semua. Kol yubi, ngeh hatam. Tanwiru kulub, ngeh hatam. Kadang sih ditambah wahab barang. Kadang sih ditambah nihayatul muhtad barang. Sih ditambah kifayatul akhyar. Ayo sarjana sa'liani kiai. Kau enak sing hatam kitab pikir sak mono ren, ke. Renek. Kek sama percaya ya apa gak keblinger? Dong. Dong. Nek saman percaya wong krono sergep wiritani. Krono akeh lek moco hizib. Sik kadang sik tambahi tori koh barang. Kodiriah naksa. bandiah sadiliyah Laku yo ya kiai lo baru Teng rapate usum istighosan. Teng kampus rapate usum manakipan. Teng kampus rapate usum wiridan. Teng kampus rapate usum ijazan hizib tirakatan. Usum wiridan. Usum manakipan. Usum... Oh, dalam ilul khairat usum hizib kuwi ana iya ning ana pondok tempat untuk menggodok calon kiai nek sing mau percaya kuwi wong sing nalika talabul ilmi enggak dicampuri gendaan enggak dicampuri maksiat lawi ning pondok ta kuwi Halo. Lek neng kampus mulai teko kuliah. Mari melok kuliah ilmu tafsir. Metu keng kelas boncengan karo pacare ngerangkul ngetapel wis biasa. Neng kampus ngono kuwi. Cah pondok konangan ngono wis gundul tenan. Nek, Nek sampean percaya karo wong sing naliko tolabul ilmi, nggak dicampuri gendaan. Kuyoki, kuiki, kiai. Halo? Sik panggah raper coyo karo kiai? Hah? Eh? Sik panggah raper coyo? Ar percoyo karo sopo. Lagi kiai kui ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan syiah. Beda dengan khawarij. Syiah punya prinsip hanya mencintai, hanya percaya kepada ahlul bait. Khawarij hanya percaya kepada sahabat, menolak ahlul bait. Gara-gara khawarij menolak ahlul bait, hadis ini kunajan sahih Bukhari. Lek kui riwayat ahlul bait ora diterima karo khawarij. Hadis senajan sahih Bukhari lek diriwayatne sahabat ora diterima karo golongan si, si ah. La model ngono akhiri, akhire hadis Nabi ora utuh 100%. Per Menolak hadis riwayat sahabat Kui kelongnya enak lek suidak persen. Menolak hadis riwayat ahlul bait. Kui kelongnya praya enak 10 persen. Nah, berislam dengan tidak utuh. Tak baleni. Berislam dengan tidak utuh. Mewarisi hadis nabi. Kui apa bener? Padahal idealnya nek nurut Quran. Wong Islam, Wong Iman kuwi diperintah hopoi, oh nggak boleh ada jawaban lain kecuali derek sendiko, dawuh, sami ena, waatona. Golongan di luar alusuna diperintah kilo hati yang ini riwayat sobokui, si ngono. le alusuna madhab syafi'i ida sahal hadis fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, Yo itu yang jadi pegangan madhab saya. Harus berahlusunah sunnah supaya hadisnya sohih dan utuh. Lek enggak ahlusunah sunnah kadang jamaah, kadang barang tinggi. Lek ora ahlusunah sunnah jamaah, kadang hadisnya buatan utuh. Sebab berani menolak hadis riwayat sahabat atau menolak hadis riwayat ahlul bait dong dong orang ini kudu dere ahlu sunnah wal jamaah supaya utuh menerima dan mewarisi sunnah kanjeng nabi Allahumma shalli alaihi sayyidina Muhammad Quran kui bahasanya sangat tinggi Beberapa lafat hadis tingkat bahasanya sangat tinggi. Wong lek kadang ora paham. Rama teng balagoy kadang ora paham. Kapan wasol? Kapan fasol? Kapan ijaz? Kapan itnab, Kapan haser? Kapan koser? Iki koser hakiki. Nopo hasri idofi. Niku soal ma'ani. Uang rang ngerti tenan nah wusorob. Uang rang ngerti tenan balago. Uang rang ngerti tenan mantek. Orang ngerti tenan ulumil Quran usul fikih mustalah hadis. Laku nyamari. Khawatir salah paham dalam memahami Quran khawatir salah paham dalam memaknai hadis. Lah kita mantep dengan ini kiai, karena semua kiai ini kumesti mesti ngalim nahu Lah kiai datang mau coek keliru, ya rasido jadi kiai tenan. Uang diundang teng ploso, diundang pisane datang mukotima, Eropa keliru. Titeno no ngarep lek undang Dan ploso yontang tenan dadak nahu sorope. Halo. Lek pengen ora salah paham dalam mengistimbat menyimpulkan hukum dari Quran hadis manuto kiai. Kiai adalah orang-orang yang sudah melengkapi diri dengan ilmu-ilmu alat yang mana ilmu alat itu memang diperlukan untuk membedah maknanya Quran ha hadis. Lelek <tik> kulo jangan percaya tenan karo kiai. Dong orang itu niki. Nah saiki kiai diadu. Ojo percaya karo sing. Ojo percaya karusing, sing. Ngedu uang wong golek. Duit dong. Kulo yang diisukan musuh karo tiang Arab, boten seneng kali tiang Arab, sama enggak roh keseharian kulo. Enggak kulo pondok kulo yo rutinan burdah, ge kali Habib Ahmad bin Semit. Halo. Kulo ngaji teng Bali, Ngin kali Habib. Kira-kira seminggu yang lalu, Teng Surabaya yang isu gegir kiri sekulo ditolak ngaji ini. Akhirnya ngajinya juga bersama para habab. Yoratukar tukar Medsos yang rame. Ini, ini medsos. Menur. Kenyataannya gak nyantai-nyantai mawon gak mangan bareng. Halo. Dengan orang ini. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Dede dene bedo pendapat, ya biasa. Beda pendapat itu soal ilmu. Beda kesimpulan tentang nasab itu soal alat bukti. Uhuwah tetap jalan. Persatuan tetap jalan. Lek konolwe sepuh adab ya tetap jalan. Untuk rawuh. Ojo kok lek bersatu wajib bodoh lek beda kudu tukaran mosok ngono lha nah, ora bersatu panggah beda itu mungkin senajan beda tapi tak panggah joko per satuan niku ya mung ya mungkin wong nyatane NU karo Muhammadiyah ket bedo. beda ya ora tau bacok-bacokan to halo Yorah ora tau to ngapir-ngapir nih antar NU Muhammadiyah. Mboten nanti to tiyang Muhammadiyah sholat mriki mokpel pel maneh. Lah mboten nanti to. Artinya uhuah jalan ngoten lho. Senajan yo be beda. Kek mosok ukhuwah e kudu padha. Kek mosok beda e kudu tukar. Tukaran kan yo ora. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Terus kudu panggah NU sebab kiai itu di samping menguasai ilmu alat dan itu penting supaya nggak salah dalam menyimpulkan mengistimbat hukum dari Quran, H, hadis, kiai-kiai itu dari dulu pondoan lawang pondohan kui, insya Allah ilmunya valid dan akurat. Kenapa kok valid dan akurat? Ngaji langsung teng guru. Guru ini nyekel kitab sing lawas. Murid kadang nyekel kitab sing anyar tas tuku. Wong jenengi kitab anyar kadang cetakane salah. Kadang hurufe yo salah. Untung ngaji langsung. ke Mbah Yai nggae kitab lawas sing tau di ngajak, nih karo Mbah Mahkrus Ali. Murid sing kitabe tulisane salah kuwi lho. Mengke delingne karo guru, kurang alif kangge namu. Wiha kang dudu kha. Nah sing ciro kok muni wes salah murid e kitape anyar tulisane kliru. Gurune yang ngono pisan kitape yo anyar pisan, podo salai ga enek sing roh ngono ngaji teng kiai ngaji teng pondok ya aman najan kitabmu anyar mbah yai kitape lawas dong mbah yai mungkin ngapusi ra mungkin nambah-nambahi hadis wong podo nyekel kitape gurunya ini nambahi kan konangan. Sementara kadang golongan di luar NU NO, ngaji nih gak pakai kitab langsung, mong model ceramah mawon. Lagu lamun gurunya nambah nambahi jamaah ayo gak wer, gak wer, weru. Lah di NU NO, kok di NU NO kok ada ceramah, NU NO di samping yang pokok pakai kitab teramang te ngeten iki nggak mungkin para rawuh kiai wani keluar tekok kitab kok kulo wani keluar tekok kitab ya dadi jambu mente dadi sak walang-walang ngademi -walang Mbah Yaidah Kloso paham Ustad nem-neman kados kula niki berkomitmen ora wani nabrak Mbah Makrus Ali berkomitmen orang wani nabrak bapak kulo mbah ya Nah kulo harus tetap podo karo mbah sepuh. Bien mbah sepoyo podo karo guru nemane terus terjaga ngoteniku. Dan nyata ngantos niki sejak zaman Imam Syafi'i nganggi Sayyidina, ngantos kita ngantos marzuki yo panggah sayidina sejak zaman Imam Syafi'i wirid dan banter ngantos opanggah panggah wiridan banter enggak ada yang berubah dok. sejak zaman Imam Syafi'i demek wedok sing duduk makrom batal ngantos Ustad ustaz NU yang ngarani ngono batal sejak zaman Imam Syafi'i ngarani kirik najis muhallad ngantos Sopo sapa pekok ustaz NU ngarani lek kirik kuwi aman para rawuh melok kiai rawani beda dadi walang-walang tenan dadi jambu menthe tong ngobah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lan yo nyotone bener tenan hadis bukhari nomor gang patang 1046 ngarani nabi lek mauz Fatihah diawali bismillah. Anu bismillah to? Hadis Bukhari 1001 menerangkan mawe salat, menawi salat subuh nabi kunut setelah bangun dari rakaat kedua rukuk dari rakaat kedua. Gedua ngantos sakniki anu yo panggah panggah kunut. Sahih Muslim juz 1 408 menerangkan Nabi lek tahiyat driji niki ke arah kiblat. NU njuding apa diubah panik njuding panggah podo Terbukti pokok melo NU ket yo. Podo, nggak beru, nggak berubah hadis Bukhari, Fathul Bari, Juz halaman 324, menerangkan zikir baca salat fardu sejak zaman Nabi dibaca dengan suara keras. ngantos sakniki NU wiri dan yodiwocoban banter. Lan enek hikmahe Makmum mung kui enek sing rasasempat madrasah Makmum mung kui enek sing biin abangan nembein saptas belajar salat Makmum mu kui enek sing mualaf akeh lu makmum muum raih soco Quran lakui pokok imame tlaten ngejak wiritan bareng mengke suwe suwesuwe Apal enek hikma lo borroorauh, Enak hikmah lan yo enek dali dalile no oh bener Bukhari 4377 bubar jamaah sahabat nyekel tangane nabi diusap-usapne teng wajahe salaman sungkem pada jamaah kuwi hadis Bukhari no oh yo nglakoni hadis Bukhari 774 ane sahabat saben ngimami surate mesti kulhu ditakoni nabi nyang apa kulhu terus jawabku kula seneng nabi kali surat kulhu nabi tawuh krana kuwe seneng maca kulhu kowe besok dilepokne ning swarga karo Gusti Allah hadis bukhari luwi isohi wong en utrawah senengane ya maca kulhu Anda ini. Anda. Melo ONOI, wis tola. Pena pena. Yo pena yo bener. Tapi belakangan ada ancaman sekali lagi. Tokoh-tokoh ini udah di target pembulian oleh netizen. Jangan tak jaluk kepada pelosok nggak berubah kepada Gus Gus Poloso enggak berubah, kepada Lirboyo enggak berubah, kepada Sarang enggak berubah, kepada Langitan yo enggak berubah, kepada Sidogiri enggak berubah, dan kepada toko-toko NU NO, enggak berubah. Perkoro jereni ini ini, jereni Arab ono MLB macam-macam, iki duduk urusanmu. Iku urusane wong Napa? Urusane wong dhuwuran. Kita tingkat ranting terima dadi mawon. Nyoto bebene kuwi roise kuwi yang disahkan Kemenkumham ya kuwi, ya kuwi sing dimeloki. Kalau berubah roise ganti, ketume ganti, sahkan Kemenkumham ya wis kita juga i. ikut mawon ojo melok geger. Kayaknya nyapa to melok geger. Kita iki sembening tahlilan lancar. Berkatan lancar. lancar wis. Ojo di wau Dan berkat itu penting lho para rawuh. Cerdasnya Kiai kiai NU mensiasati situasi. Gaji guru MI tolong juta durung mampu. Kurang mampu tau. Biar oke gaji ini guru MI. Jorong atus tau. juta ini lebih romos orang atus. Gaji guru MI jutaan dereng mampu. Gaji guru dinia jutaan dereng mampu. Gaji guru TPK jutaan, guru langgar jutaan ya durung mampu. Ah iki enduwe cara rapopo gaji didik, tapi setiap hari ada usaha peningkatan gizi. Menten Nominal bayarane didik, tapi meh bendino oleh berkat yo panggah lemu ngono lho. Sing wis bayaran didik berkat hilang. Makane pokok ngisori tahlilan dipaan Manakipan yasinan lancar berkat, lancar wis panggah manut mbah yai yang terakhir, Allahumma masalah ala Muhammad, hadirin hamakumulloh manut niku manut ulama-ulama yang mendampingi umat, membersamai umat mulai urip sampai mulai urip sampai sampai mati terus terang terus terang kita niki rabi sing khutbah nikah kiai atau murid di kiai sing ngakati kiai sing dongani yo kiai budal kaji sing nerang ne manasike sing bimbing yo Kiai. Syukuran kaji sing ceramah sing donga yo Kiai. Sedo sing ngelesi sing ngimami salat mayit yo Kiai. Mengke sing nalkin yo Kiai. Sing khotbah Jumat ah yo Kiai. Sing ngimami Jumatan yo Kiai. Halo. Sing ngimami salat bendino yo Kiai. Nek kita underek kiai, underek priantun-priantun yang hari-hari bimbing kita. Nggak kira ditinggal. Lek saman wes moh karo kiai. senengane ustad ustaz ning Jakarta. Senangannya ustad-ustad top sehingga yang Saudi. yo mungkin ustad kono uleh ngetop timbang Pak Mutin. Mungkin. Mungkin uleh ngetop timbang Roes Surya Ranting. Tapi kelemahan mereka zaman mati gak kira ngedusi. Halo. Zaman mati gak kira melok ngimami salat mayit. Zaman mati gak kira tahlilan pitung dino. Yo ora kober kene terus-terusan. Cara kula lamun kiai kampung mau anggap rodok bodoh didik. level saat ini sore didik. Kulo milih dari kiai kampung, Nacan rodok bodoh ini nyatanya mbendino mbimbing kulo. Sampai mati. Timbang milih sing top-top, lati pae, loro yoradi hindangi, mati yoradi layan. Halo? Paham dong ini? Ayo tetap bersama kiai, ayo tetap bersama nahdodul, ulama, enek apa opo, opo jok ke susu, ambil ke sim, bulan, Weh, selek like, perlu, hape elek, like, ini bantingan. Nah. Kadang malah ngurungok lagu lawas-lawas ini enak. Nah. Masya Allah, suara rintian, suara tangisan, ingsan. Enggih, ora oh. <tuh> pusing. Ini kita keramat ibu, hai manusia, hormati yang melahirkan ngunugui. Biar nonok mana? Sungguh kau suami

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وأثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna Allah marzuqna rizqan jadidan wasi'an kasiran halalan tayyiban mubarakan fih wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin salam langsung pamit wonten wa'at balik teng jombang malih jadi pak itu sandingi Tenanyar. Kempal teng Tenanyar balik perikau malih Abu dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.